Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Screen Note. Seperti biasa, kita akan merekap berita seminggu terakhir. Oke, langsung saja. Dari Bocchi, ya, baru selesai serialnya. Serial Bocchi The Rock, skor akhir 81. Bagus ya, tapi banyak orang mungkin overrated ya dengan Bocchi The Rock. Mungkin saat ini ratingnya sekitar, ya di luar ya, overrated. Sekitar 87 87 88 gitu. Kok skor akhir dari saya, dari kami ya, mata-mata dunia perfilman dari Asia Network 81%. Oke, sinopsisnya, seorang introvert yang tidak punya satupun teman berjuang untuk bergabung dengan band rock. Itu sedikit biar nggak banyak spoiler itu sinopsisnya. Ini Bocchi The Rock 81 skornya, skor akhir. Keunggulannya, cerita yang punya nilai kritik sosial, musik rock remaja yang bagus, dan teknik animasi yang kaya dan beragam menjadi keunggulan utama Bocchi The Rock. Kelemahan Bocchi The Rock, plot animenya sudah bagus, hanya saja kurang dikembangkan dengan baik. Mudahnya hanya jualan tema good girl doing good things ya. Jadi dia lebih ke jualannya, good girl doing good things, gadis lucu melakukan hal lucu, plotnya enggak ini, padahal bisa dikembangkan dengan baik ya, apalagi kritik sosialnya yang kuat dan isu sosial, kelemahan sosial orang, trauma sosial. Oke, selanjutnya SPX Family Part 2 juga baru siap tayang ya, baru selesai, skor akhir 81. Ini sekedar mengingatkan ya, SpyX Family Season 2 dan film original SpyX Family dijadwalkan rilis tahun depan 2023. Jadi banyak anime tahun depannya 2023. Selanjutnya ada Blue Lock. Blue Lock core kedua dijadwalkan apa? Akan kembali tayang ya Blue Lock 7 Januari 2023. Ini visualnya ya. Tayangnya 7 Januari, 12 episode. Jadi total memang dia constructive core. Itu totalnya 24. Core pertamanya dia siap 12. Dan sambung lagi nanti Januari 12 lagi. Total 24 ya. Ini key visualnya. Key visual blok. Core kedua. Dia diketahui ini opening terbarunya Judgment. Dari As The Hero. Jadi bakal ada opening dan ending baru. Openingnya di Judgment ya. Judulnya Judgment. Dari As The Hero. Ini visualnya menampilkan Rin Itoshi dan ya tentu saja sang MC Isagi Yuichi. Ini tadi Bocchi The Rock baru siap, baru tamat final episode commemorate illustration, anime yang bagus. Ini teaser untuk spesimen ini tahun depannya, season 2 dan original movie nya tayang tahun 2023. Ini berita tentang One Punch Man ya. Yang sedikit apa? Jadi official only official Twitter akun for One Punch Man. Ini jadi ada masalah dengan salah satu akun leaker anime sampai dia akunnya dibekukan ya. Disuspend lah sama Twitter karena membagikan info yang jelas tentang One Punch Man. Yaitu info tentang studio One Punch Man season 3. Aku sendiri sebenarnya sering ikut leak, tapi kok bagikan leak terutama di akun ini enggak, karena itu kan belum tentu benar dan nunggu officialnya itu lebih baik ya. Jadi tahu banyak leak cuma enggak ngikuti. Dan ya, kesalahan saya akunnya sendiri membagikan berita yang belum jelas ya, terutama dengan studio One Punch Man season 3. Oh, ini selanjutnya ada trailer terbaru dari film Kaguya-sama Love Is War, The First Kiss That Never End. Dikonfirmasi rilis Februari 2023 di Amerika Serikat. Di Indonesia kemungkinan sama ya. Kalau di Amerika bulan segitu, tanggal segitu, biasanya bedanya tipis-tipis ke Indonesia.
Gambar Terbaru dari John Wick Chapter 4. Ini juga tayang 2003 ya. Nah, ini tamat. Tamat serialnya secara keseluruhan. Goodbye Mob, anime luar biasa yang akan kami rindukan. Tidak sabar menantikan proyek anime terbaru Studio Bones dalam Mob Psycho 100 tamat. Jadi animenya tamat ya. Mob Psycho 100, selamat tinggal Mob Psycho Century tamat. Sekaligus akhir dari animenya ya. Skor akhir 85 untuk Mob Psycho Century. Ini ada promosi dari HBO untuk serial-serial mereka tahun depan. The Last of Us, Succession, banyak nih yang bagus sih. Ada Barry, banyak tahun depan guys. Ada Barry juga. Barry Season 4, rilis 2003. Oh. Mau Psycho 100 anime, ya ini dia tamat ya. Secara keseluruhan serialnya udah tamat, Mau Psycho 100. Space Brother, Beichi Koyama, akan segera tamat. Oh, ini manga bagus nih. Animenya pun bagus, lumayan. Semua tamat setelah 15 tahun ya, serialisasi. Uchiyo Dai, nama Jepangnya. Selanjutnya ini rekomendasi untuk serial anime Winter 2023 ya, Januari. Ya, hanya ada sedikit anime yang wajib ditonton di musim Winter 2023. Namun setidaknya kita mendapatkan Vinland Saga Sentou, calon anime terbaik tahun 2023. Ya, ini dia, Vinland Saga Sentou, tayangnya 10 Januari 2023. Di Indonesia dapat tonton di Netflix. Bungo Stray Dogs Season 4 ya, tayangnya 4 Januari 2023. Ini belum diketahui tayang di mana. Mungkin yang membawa Aniplus ya. Jadi bakal ada di Blibli. Di Blibli B-Station ke Indonesia ya. B-Station. Di platform lain nggak tahu. Mungkin ada di video tapi pastinya di B-Station ya. Selanjutnya ada Tokyo Revengers Christmas Showdown. Tokyo Revengers Season 2 tayangnya 8 Januari 2023. Tayang di Disney Plus Hotstar ya. Nggak tayang di MUS. Jadi orang nanya, Tokyo Revengers Season 2 nggak tayang di MUS, dia tayang di Disney Plus Hotstar. Jadi ya, jadi salah satu yang kuat untuk musim depan Winter 2023 itu Vinland Saga ya. Calon anime terbaik untuk tahun 2023. Selanjutnya ada berita tentang Hunter x Hunter. Tidak lagi dipublikasikan di dalam format weekly ya. Berarti nggak di weekly Shonen Jump lagi. Editorial editor akan support Togashi untuk Hunter x Hunter ke depannya dalam format berikutnya. Ya, kemungkinan besar sih bakal dipindah ke Shonen Jump Plus ataupun juga Ultra Jam ya, Shonen Jump Plus berarti bakal sama kayak Chainsaw Man. Di Binas itu banyak banget bagus sekarang di Shonen Jump Plus, SpX Family juga sana, dan situ juga ya. Monster X, Keiju X di situ. Ke Ultra Jam ya, Jojo. Salah satu yang ini. Ini poster pertama dari film Spider-Man, Cross the Spider-Verse. Film rilis 2 Juni 2023 di Amerika Serikat. Ini banyak banget ya. Karakter Spider-Man yang hadir. Selanjutnya berita dari film Aftersun, satu film terbaik tahun ini tersedia. Ini di Indonesia belum tentu nih. VOD ya. Video on demand, maksudnya di layanan streaming di Indonesia belum ada kayaknya. Ini 10 film paling diantisipasi di tahun 2023 menurut survei 5.000 orang. Ini dirilis oleh Pandago ya, salah satu platform situs untuk booking tiket bioskop di Amerika Serikat. Film pertama Guardians of the Galaxy Vol. 3. Wow. Film kedua ada Spider-Man Across the Spider-Verse, 3 Ant-Man, 4 John Wick, 5 Indiana Jones, 6 Aquaman, 7 Mission Impossible, 8 Hunger Games, Creed 3, 9, 10 Super Mario Bros. Kuat banget ya, 5 besar ini. Guardian, Spider-Man, Ant-Man, John Wick, Indiana Jones. Memang dia nanti sih, Guardian dan Spider-Man. Ini teaser apa untuk The Last of Us ya. Serial HBO. Tayang nanti Januari.
di 10 manga terbaik 2002. Nah, dirilis dari JP Pop Culture, magazine freestyle, hanya dari magazine, majalah. Satu, Rocka Style Life. Dua, Midori no Uta. Tiga, Yuki no Yatsura. Enam, Onanoko ga Iru Basowa. Tujuh, Tokyo Hero. Enam, Goodbye Eri, Sayonara Eri, Tatsuki Fujimoto ya, Mangaka Chainsaw Man. Ada empat lagi hari ini, 10 kan. Oke, ini ya, tujuhnya seri Suminigoro sama Les Ignorance. 9, A Copy Original Sin, ini bagus juga, A Copy. Lumayan lah kok, dibilang ini ya. Bagi ini segi ceritanya. 10, Kori Igeti Shine. Da Copy ini ibarat OSMI pun versi ringan. Selanjutnya ada berita ya. Netflix scripted, ini maksudnya menghentikan proyek ya. Proyeknya nggak di Netflix, nanti berarti untuk film Ember, dari film terbaru dari saudara Klaus, saudara Sergio Pablos ya, filmnya akan dijual untuk selain streaming lain, jadi nggak jadi dikembangkan oleh Netflix. Padahal bagus sih saudaranya ini yang buat Klaus lagi ya. Ini gambar terbaru ya, jelas opas. Januari bentar lagi, jadi banyak ini promosinya. Oke, selanjutnya Invincible Season 2 rilis 2023, tahun depan juga. Salah satu serial superhero bagus nih. Ini New Look Spider-Verse 2023 ya, tayang. Ini Indiana Jones Dial of Destiny 2023. New Look Samuel L. Jackson Scarlet Sacred Impatient ya, serialnya. Ini Loki Season 2 di tahun 2023 juga ya. Ini First Look untuk Ahsoka, serial Ahsoka 2023, banyak 2023. Ini trailer terbaru Pilihan Saga Sentuh, tayang 10 Januari 2023, dapat tonton di Netflix ya, di Indonesia. Studionya MAPPA dan staffnya sebenarnya sama sih dengan yang season 1 di WIT. Ini di video ini menampilkan ending songnya dari LMYK, We Not Love, bagus lagunya, sama kayak openingnya juga bagus dari Anomush, itulah nama, agak lupa nama penyanyinya. Judulnya River, memang agak melo lagu-lagunya nih, sesuai dengan temanya ya, Redemption bagi si Thorfinn. Bakal keren banget ceritanya. Kalau suka cerita God of War Ragnarok, ini mirip-mirip penyelenggara season 2, makan lebih bagus sih daripada God of War Ragnarok. Oke, selanjutnya ada trailer terbaru dari film Oppenheimer. Ini film bagus tahun depan ya. Saudara Christopher Nolan. Pemeran banyak, Glenn Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon. Dijadwalkan rilis 21 Juli 2023 di Amerika Serikat. Ini kalau yang nggak tahu, ini film tentang salah satu penemu bom nuklir. Salah satu pembuat bom nuklir ya. Cikal bakal bom nuklir. Bapak bom nuklir lah gitu, bapak atom. Oppenheimer. Oke, selanjutnya ada ilustrasi Lionel Messi dari Yugo Kobayashi, author manga Awashi. Ini ya minggu lalu ya, Argentina juara dunia. Ini penghormatan untuk Lionel Messi ya, tribut untuk Lionel Messi dari author Awashi, Yugo Kobayashi ya. Oke, itu ini berita semalam ya, Merkodemia. Skor keduanya, belum ada informasi. 7 Januari. Cuman press minggu. Gitu aja tadi, ilustrasi. Trailer Pilihan Saga, banyak filmnya. Manga. Film nanti ya. Antar-antar.
rekomendasi Winter 2003, berita Space Brother, tamat Mopisiko 100, Motorero Kaguya, film Kaguya, Spy X Family, Pucia, Blue Lock, keep visualnya terbaru. Oke, aja review tadi, review akhir Pucci. Dah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, follow, dan donasi. Karena bagaimanapun juga, channel ini tumbuh dan berkembang dengan donasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.